Kisah Alexander Slim 21 yang gambarnya kurang lebar kiri kanan, atas dan bawah. Jadi TV ini awalnya gambarnya gelap dan diganti playback. Setelah penggantian playback ternyata gambarnya kurang lebar kiri kanan, atas dan bawah. Jadi TV ini tidak ada setelan horizontal size pada share mode-nya sehingga kita tidak bisa men-settingnya untuk melebarkan gambarnya. Tetapi kalau vertical size-nya ada. Jadi untuk mengatasinya kita akan merubah nilai kapasitor yang ada di bagian horizontal. Kita coba. Oke, TV dimatiin dulu. Dan di sini kita akan lihat ini mesinnya. Di sini ada kapasitor horizontal yang nilainya berapa itu nilainya? 100. Jadi nilainya di situ 12 nano. Kita akan ubah di bagian itu nilai kapasitornya, kita besarin. Oke. Jadi inilah kapasitor yang akan kita ubah. Berapa area? 12 nano. 12 nano. 2000 volt. Kita akan nyari nilai yang lebih tinggi dari 12 nano. Ini ada 16 nano, yang ini tadi 12 nano 2000 volt. Coba kita coba dulu, biasanya tidak apa dengan kapasitasnya yang 1,6 kilo volt. Kita akan pasang pelan-pelan saja. Jadi untuk mengatasi gambar yang kurang lebar kiri kanan, bisa dengan melilitkan kabel di ferrite playback dengan memutus kabel horizontal. Bisa juga dengan memakai trafo. Bisa juga dengan memperbesar nilai kapasitor. Kali ini kita akan memperbesar nilai kapasitornya saja. Jadi kita pasangkan yang 16 nano 1,6 kilovolt. Oke, kita akan coba dulu masukin kan. Lar, pasang antena sudah. Dan kita akan coba masukin.
Oke, lanjut. Kita akan on kan dan kita lihat kembali. TV sudah on. Bentar. Oke, itu layar biru. Jadi di sini gambarnya sudah full. Bisa dilihat ini gambarnya sudah full. Dan coba kita cari siaran. Ya. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi menyempit. Atas bawahnya juga vertikalnya saya rasa ini sudah pas ini. Nggak perlu diadjust vertikal lagi. Normal ya. Oke, seperti itu saja.